Hello guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gue, DJ Yudi. Ini dia yang ditunggu-tunggu, meja baru buat Doms yang bisa naik turun sendiri. Baru aja datang dan daun mejanya ada di sana karena gede banget, gue nggak bisa bawa ke sini. Frame meja elektrik ini dari Yudes. Awalnya gue masih mikir-mikir mau beli apa enggak, tapi setelah gue lihat reviewnya, gue nggak ragu-ragu lagi. Dan Yudes berani kasih garansi 3 tahun. Kalau daun mejanya sendiri bisa dibeli dengan terpisah. Dan gue special request untuk ukuran daun mejanya. Karena niatnya untuk meja ini bisa muat 4 CDJ dan 1 mixer. Frame meja elektrik ini bisa tahan beban hingga 120 kg. Harusnya kalau satu set alat DJ kuat ya. Dan untuk daun mejanya bisa support sampai 2x1 meter. Jadi kenapa gue beli meja ini? Jadi ada ceritanya guys. Waktu itu kita pernah update story dan ada salah satu akun yang bilang salfok sama ganjelan mejanya. Nah, akhirnya langsung aja gue ganti mejanya yang bisa naik turun sendiri. Biar nggak salfok lagi sama ganjelan mejanya. Karena gue tinggal pencet-pencet aja tombolnya buat naik turun. Oke, langsung aja kita unboxing dulu. Ini udah ada teknisi yang akan bantuin unboxing dan perakitannya. Langsung aja. Jadi ini kalau buat pemasangan berapa lama ya? Kalau pemasangan, kalau saya sendiri sih sekitar 20 menit ya kurang lebih. 20 menit ya. Kalau saya bisa berapa jam ini kayaknya nih. Kalau orang yang nggak biasa, sejaman bisa lah ya. Sejaman adalah. Gila. Jadi kalau andai kata dia, ini ada buku manualnya nih. So far kalau andai kata nggak ngerti, bisa langsung ke teknisinya. Jadi Yudes menyediakan teknisinya untuk memasangkan. So, ya tinggal hubungin aja. Tadi siapa namanya, Pak? Saya Dennis. Dengan Dennis, gitu. Nah, ini di Yudes bisa, apa ya, di Tokopedia juga udah ada. Terus di Shopee saya nggak kurang paham. Ini order via Tokopedia. Nah, di situ juga ada nomor telepon. Tinggal telepon aja. Ramah orangnya, cepat respon. Ini garansinya kalau nggak salah 2+1 ya? Iya Pak, betul. Tapi saya dengar-dengar kalau di orangnya bilang ini bisa sampai tahan sampai 6 tahun. Gitu loh, so udah kayak IKEA punya. Oh iya, ini untuk peralatan masangnya, apa kita harus pakai bor atau kayak gini cukup nih? Kalau alatnya sih sudah disediakan dari di dalam kardusnya ada. Sudah ya, dari UDS-nya sendiri udah siapin ya? Jadi ada kunci L. Oke, ada kunci L. Cuman nanti kalau untuk ke kayunya. Oke, daun mejanya ya. Mejanya tergantung dari bahannya. Kalau misalkan nggak punya bor, pakai obeng aja bisa sih sebenarnya. Oke, obeng juga bisa ya. Oke, jadi mudah, nggak terlalu sulit. Jadi bisa pasang sendiri. Cuman kalau saya, karena ini kebutuhannya cukup ekstrim, saya lebih baik panggil teknisi. Oke, di sini gue nggak cuman beli mejanya aja, tapi gue juga di sini ada buat standing mat. Oke, ini supaya kalau berdiri lama nggak terlalu capek. Jadi kalau buat latihan tuh enak banget pastinya. Terus saya juga beli buat headphone, gantungan headphone, ada cable management tray yang ini buat di kolong supaya nggak berantakan kabel-kabelnya. Sama satu lagi yang management cable. Bentuknya dia kayak ular gitu. Nanti kita akan coba deh. Dia ada di dalam sini. Oke, di sini juga kita udah ada dapat adaptor. Udah ada dalamnya. Dan di sini juga udah ada buat kontrolnya ya. Ini ada memorinya. Dia kayak clicky gitu. Tapi oke, kayaknya enak banget. Nah, ini buat kabel tray-nya mau dipasang nih. Jadi dia buat di bawah dulu sebelum daun mejanya mungkin ditaruh. Nah, ini frame-nya udah jadi, tinggal habis ini kita taruh daun mejanya. So far tinggal kita berdirin aja ya. Oke, ini singkirin dulu. Oke, banting aja. Nah, ini lagi diukur untuk masukin ke daun mejanya supaya ukurannya presisi. Oke,
Oke, kita udah selesai. Ini kita udah masuk ke tray-nya udah, controller-nya udah, buat cable management-nya udah. Tinggal kita balik. Berat juga ya. Nah, ini kayak ada apa ya? Kayak ada buntut apa ini? Kayak ada teknologinya gitu nih. Spider-Man punya kayaknya nih. Nah, kita ini udah jadi posisinya, kalau memang dia belum dinaikin, segini ukurannya ya. Nah, sekarang saya lagi minta diajarin untuk supaya gimana naik turunnya. Oke, ikutin terus. Ini dia paling rendah di ukuran 60 cm ya? Oke, nah, tinggal dinaikin. Naikin, tahan. Oh, nggak ada suara ya? Iya, nyaris nggak ada ini ya. Misalkan biasa dipakai di ketinggian segini. Oke, 7, kita ada 3 9. Memori. Penyimpanan okay. Ketinggian caranya di pencet memori. Oke. Misalkan di satu. Oke, okay. Berarti kalau saya kita mau coba ketinggian yang paling tinggi. Oke. Okay. 125 cm deh. 125. Okay, ini kayak gini, tinggi begini akan buat masak nih. Oke, okay, 125 di sini ya. Oke, saya mau coba balik lagi ke satu, jadi tinggal pencet satu nih. Iya. Jadi otomatis. Kalau andai kata kayak dipaksa turun gitu, apa bakal bermasalah? Enggak kan nih? Iya enggak, walaupun dinaikin misalkan. Langsung mendadak dinaikin, it's okay, lagi posisi jalan begini. Tetap segitu. Oh iya ya, tepat seperti tadi ya. Oke, ini kalau, ini apa ini? Kayak ada jam, timer. Ini alarm, terus ada port USB buat ngecas kalau. Oh, ada port USB juga ya. Ini kita buka aja. Yang lebih jelas, ini buat port USB kalau buat ngecas handphone tadi. Yeah. Kalau ini alarm untuk selesai kerja, pokoknya buat pulang gitu. Iya, yeah, buat alarm aja ini. Sih. Jadi ini standing mat-nya tinggal kita taruh aja di bawah supaya kaki lebih nyaman. Widih, empuk loh. Enak banget. Ini mah bisa latihan terus, bisa nggak berhenti-berhenti nih. Berdiri begini. Nggak nyetrum ya, ini buat kaki juga supaya nggak grounding, jadi kita nyentuh alat juga nggak kesetrum. Jadi kayaknya wajib beli deh. Oke, kita coba untuk naikin meja ini, dan di atasnya ada gue dengan berat kurang lebih ya 70 kilo lah ya. Kita coba lihat apakah ngangkat. Go! Aman cu, nggak berasa cu. Kayaknya bisa benerin lampu nih. Widih, aman ternyata. Oke, ini mejanya udah jadi. Rakitnya lumayan susah, tapi masih bisa dirakit sendiri. Mejanya gede juga, ukurannya untuk daunnya sendiri kan 2x1. Untuk U-desk yang gue pakai ini, generasi kedua. Katanya sound isolation-nya lebih bagus, lebih kuat. Untuk mesin motornya yang gue pakai ada 2, tapi katanya ada upgrade-an tambahan untuk mesin yang ketiganya nanti. Untuk controllernya ada di sini. Ini untuk naik turun, ada tombol 1, 2, 3 untuk memorinya, ada alarm, dan ini ada M untuk memorinya. Tinggi maksimalnya 125 cm, rendahnya ada di 60 cm. Ya cukup banget lah buat kebutuhannya DJ. Tinggal kita tes aja buat taruh turntable dan mixer, kuat apa enggak. Kita coba ya, taruh turntable, mixer, dan laptop. Apakah dia kuat? Kita langsung tes. Jadi meja ini udah ditaruh turntable, mixer, tambah XDJ-XZ, masih tetap lancar-lancar aja buat naik turun. Gak ada pengaruh sama sekali, dan mesin juga tetap terdengar halus. Dan tadi juga gue sempet naik ke meja ini, juga buat naik dan turun tetap lancar, gak ada kendala sama sekali. Jadi ini benar-benar kuat dan bagus untuk mesinnya. Top! Meja ini berguna banget karena bisa naik turun, apalagi buat DJ set di rumah. Kadang gue lagi preparation set, itu duduk, karena bisa berjam-jam buat siapin set. Jadi gue tinggal turunin aja mejanya biar nyaman buat duduk. Dan kalau mau pakai nge-DJ, tinggal dinaikin aja mejanya lagi, sesuai dengan tinggi badan DJ-nya.
buat meja kerja, meja gaming, dan kalau mau jadi meja makan juga bisa sih ya. Meja ini gue pesan di Tokopedia, official store-nya di The Udes. Harga Udes-nya tanpa daun meja itu sekitar 5 jutaan. Dan kalau daun mejanya juga opsional, bisa pesan langsung di sana atau mau custom sendiri juga bisa. Untuk garansi mesinnya sendiri 3 tahun. Jadi kalau ada kerusakan, tenang aja, tinggal hubungin aja Udes-nya. Link tokonya udah gue taruh di deskripsi ya. So, gimana menurut lo? Apakah Udes Electric Standing Desk ini worth it? Dan kalau lo punya meja ini, lo pakai buat apa? Jawab di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu review dari gue. Thank you buat lo yang sudah nonton dari awal sampai habis. Support Doms dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena kita butuh support dari kalian untuk tetap eksistensi. Sampai ketemu di konten Doms DJ berikutnya. Doms DJ, your daily DJ updates.